pertarungan antara tim A melawan tim B di kata misteri. Hiburan saat kita mengendarai mobil. Roda. R-O-D-A. Apakah ada? Apa jawaban yang benar? Bukan. Bukan. Tim A silakan. Gas, Pak, gas. Gas. Ah, hiburan benar. Ayo, neng. Ah, hiburan. Kampanye. Ya, salam. Hiburan saat kita mengendarai mobil, gas. Ngeng. Apakah jawaban benar, gas? Bukan. Apakah Rizal jawabannya? Radio. Gardu bisa, gardu. Kita lihat hiburan saat radio, kita mengendarai Rizal. Mobil. Oli. Pak. Yang benar adalah siul. Pak, kok siul hiburan, Pak? Iya dong, bisa menyenangkan hati. Yang nyiul siapa? Iya benar. Wah, macet nih. Pak, tapi kan ada tap mobil. Kan mendingan tap mobil. Kan tap mobilnya gak bisa siul. Kan bisa dengerin lagu. Ah, kan dengerin dong, ini mau siul kok dia. Ini sesuka-sukanya dia nih jawabannya nih. Oke, baik. Protesnya pakai siul, Pak. Protesnya pakai siul. Kali, Bu. Bener. Kok emang belum jawab ya, Du? Oh, iya, maaf. Udah, udah jawab sih, udah. Cuman gimana yang bener. Maaf, Du. Lihat tar. Lihat aja, kan. Tim A saat ini skornya adalah 0, dan tim B skornya adalah 100. Yeah. Tapi belum tentu tim A yang kalah, dan belum tentu tim B yang menang. Siapa tahu tim B juara, tim A yang tidak juara? Itu ngomong tadi sama aja. Ngomong nyakitin juga Bapak nih. Tenang aja. Saya mau closing jadi kepotong. Tenang aja, masih ada kesempatan ya. Babak selanjutnya kita akan lihat pembalasan dendam dari tim A apakah akan berhasil, karena kita sekarang akan bermain TTS Teka Teki Suli. Kita. Kok dia tahu loh? Baik, kita beri kesempatan tim A dulu. Empat. Hewan buas yang suka melonglong dan muncul di bulan purnama. Pasti empat menurun. Hewan buas yang suka melolong dan muncul di saat bulan purnama. Suka melolong. Pasti bersuara, Pak. Bersuara. Apakah jawabannya? Suara. Kita lihat. Pasti bersuara. Ya, bukan. Silakan tim B. Seringai. Teriak. Ya, teriakan. Kita kunci. Bisa teriakan? Baik. Hewan yang buas yang suka melolong dan muncul di saat bulan purnama. Pasti berteriak. Teriakan. Sabar. Kita buka jawabannya. Kalau terlihat. Hewan buas yang suka melonglong dan muncul di saat bulan purnama. Pasti. Terlihat, benar. Bisa jadi terlihat. Pasti tidur merem. Melanjutkan kata.
melanjutkan kalimat maksud Bapak? Apa Bapak yakin setiap semua serigala tidurnya merem? Orang aja tidur, ada yang sambil jalan, Pak. Ada yang sambil duduk, ada yang melek tidur orang, ada, Pak. Pasti dur merem. Dur merem, dur, aduh. Eh, dur, dur merem. Ini binatang apa, Du? Hah? Binatang apa? Ini namanya? Binatang dur merem. Serigala. Serigala. Ini lo dibaca ini lo. Eh, lihat. Iya, hewan buas. Ya, saya nggak peduli Bapak jawabannya ini itu benar atau tidak. Tapi tolong Bapak respon sama. Lihat dulu nih, lihat dulu. Pasti, pasti itu nggak nyambung. Pasti. Ah, makanya baca dong. Bukan pasti, tapi pas. Pasti dur merem. Nggak teliti sih, Pak. Bapak kan yang ngebacain. Kalau saya dikasih bacaan soal dalam lembar jawaban, saya bacanya benar pasti. Ya usah dong. Hewan dia belang-belang dan bohong. Pasti. Hey, nah. Pasti. Ya aku udah pasti. Kalau apa, Bapak? Pas. Koma. Ki. Baru koma-koma. Enggak. Enggak bisa dong. Pas, koma. Enggak ada bahasa Indonesia gitu. Gak pas, aneh. Koma, ti. Hi. Ih, aneh, ih. Ya ada spasi yang tinya. Wah, Pak, naik kelasnya nyobot. Pas, koma, ti berarti. Pasti kamu mati. Pasti, pasti, pas. Pas. Iya. Aduh. Ya Allah. Makanya kalau mau menang harus lebih teliti. Lebih antusias lagi jawabnya, lebih semangat lagi usahanya. Kita kasih semangat untuk kedua tim. Oke, timnya silakan. Yang mana? Tiga mendatar. Tiga mendatar, ada 6 kotak huruf E di kotak yang kedua. Bisa ketebak nih, dua harusnya, Du. Tembok besar. P, tuh. Tembok besar yang dulu memisahkan negara Jerman. Tembok besar. Pasti tembok. Pasti tembok, tembok. Tembok-tembok. Banyak temboknya, tembok-tembok. Oke, dikunci, pasti, Pak. Pasti tembok. Baik, jawabannya tembok. Pasti tembok-tembok. Ya. Apakah itu jawaban yang benar? Bukan, bukan. Silakan, silakan. Tembok-tembok. Iya, tembok-tembok, itu jawaban yang bukan-bukan. Pasti tembok tengah. Ah, tengah. Tembok tengah. Tengah. Benar, aduh, pasti tembok di tengah. Benar. Kompor. Emang dia tahu jawabannya? Pasti tembok. Ah, ini nih pipi nih. Tembem, Pak. Tembok tembem. Tembok tengah aja, Pak. Tengah. Ya, bener. Apa sih? Ayo, tengah. Tembok, Pak. Waktunya habis, Pak. Bukan kebar, bukan kebar. Oke, waktunya habis. Ya, silakan. Ya, udah deh, Pak. Tengah. Tengah deh, Pak. Saya ikutin Sylvia. Baik. Tembok besar yang dulu memisahkan negara Jerman. Pasti tembok tengah. Tengah. Apakah itu jawabannya? Udah lama. Kita lihat jawabannya salah. Benerin sekali doang. Yang bener apa? Yang benar. Tembok jama besar yang dulu memisahkan negara Jerman. Pasti tembok setelah yang satu ini. Dompet kosong. Tapi pertanyaannya, dompet walaupun kosong Anda bawa enggak? Bawa. Nah, berarti kan sering dipakai, bukan jarang dipakai. Bawa.